What's up semuanya, balik lagi bareng gue Rocky Padilla. Ini gak tau suara kedengeran apa enggak karena gak pakai mic nih. Tapi gue sekarang lagi ada di Sochi untuk nonton pertandingan World Cup antara Belgium melawan Panama. Sebenernya juga gak gitu ngerti bola sih, karena cuma taunya paling cuma Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Fellaini. Tapi yang lainnya juga gue gak gitu tau. Tapi gue mau ngajak lu aja dikit lihat suasana keseruannya World Cup kali ini. Tadi gue bikin video beberapa di luar lapangan. Semoga aja seru. Kalau gitu guys, langsung kita lihat aja klipnya.
itulah keseruan gue hari ini menonton pertandingan antara Belgia melawan Panama yang akhirnya dimenangkan oleh Belgia dengan skor 3-0. Walaupun tadi babak pertama sempat sedikit kaku menurut gue game-nya, Belgia kebanyakan ngoper bola di belakang dan akhirnya tidak bisa mencetak gol. Tapi akhirnya di babak kedua mereka bermain lebih ofensif menurut gue dan bisa mencetak 3 gol. Dan 2 golnya dicetak oleh jagoan gue itu Romelu Lukaku. Semoga video kali ini ada manfaatnya dikit lah, karena gue ingin share aja sebenarnya pengalaman gue nonton World Cup 2018 ini. Jadi gue tadi sempet video pas game, tapi pas game itu gue video gak gol, gue tadi pas gedean gue gak videoin, malah gol. Jadi semoga vlognya gak terlalu ancur-ancur banget. Tapi thank you banget guys yang udah nonton vlog kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace.